kami. Kami mohon kabulkanlah doa ini supaya kami bisa berkeluar ya Tuhan. Tuhan kabulkan doa ini. Kami ingin sekali bertemu dengan teman-teman dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya Valencia Karin Putri, kelas 3B, nomor absen 25. Saya akan berdoa menurut agama saya, Kristen Protestan. Sebelumnya, saya akan membaca Mazmur 91, ayat 3-7. Demikian bunyinya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Engkau selalu memberi berkat kehidupan kami yang sehat. Kami berdoa untuk semua tenaga medis, baik dokter, perawat yang bekerja keras untuk kesembuhan pasien yang terkena virus corona. Dengan gigih, berkati juga presiden sampai aparat paling bawah dalam mengatur masyarakat agar wabah ini segera berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Banyak sekali dosa yang kami perbuat, kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk dengan kepaknya. Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau tak usah takut terhadapnya. Ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terdapat penyakit sampai yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat sore pagi ya. Namaku Kevina Wilson dari kelas 3B. Aku mau berdoa agar coronavirus cepat berlalu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Bapa, kiranya kasih-Mu selalu menyertai, menjaga kami semua umat manusia di seluruh dunia. Di tengah wabah COVID-19 ini, berikan kami semua umat-Mu kesehatan serta berikan kami kekuatan dalam menghadapi wabah ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para medis, polisi, tentara, pemerintah yang ada di garda depan
yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Semoga mereka semua selalu dilindungi. Kau tutup bungkus mereka, ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Berikan mereka hati yang selalu bersuka cita, kekuatan yang penuh dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien yang sudah positif COVID-19, agar cepat sembuh, ya Tuhan. Dan untuk kami yang belum terkena, mohon hindarkan dari virus ini, ya Tuhan. Berkati juga para pekerja pengusaha kecil maupun besar yang sedang mengalami masalah ekonomi. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami akan kuat karena Tuhan berserta. Kami tidak pernah meninggalkan. Kami berikan kami hati yang selalu bersyukur, Tuhan, hati yang kuat untuk tiada mustahil. Salah!